Oke, guys, berjumpa lagi dengan gue Kikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian makan-makan. Dan seperti kalian lihat tadi, gue tadi telat bangun dan gue udah pesen makanan tadi buru-buru lewat gue udah pesen tadi makanan. Dan karena gue lihat tadi stok makanan gue di kulkas juga udah habis dan gue malas juga mulai masak, akhirnya gue memutuskan untuk membeli makanan. Dan tadi setelah gue cek-cek, ternyata ada satu makanan yang lagi promo dan harganya murah banget setelah dipotong dengan kode promonya. Dan makanannya adalah ini seperti yang kalian lihat. Jadi ini adalah Ricis ya, Ricis Factory yang gue beli tadi di Mall Jamtos. Jadi Ricis itu adanya di Mall Jamtos di Jambi. Dan ini kode promonya murah banget. Itu dia gue dapat potongan 40%. Bayangin loh, biasanya kalau kayak potongan itu cuma 10% atau 20% ya. Kalau ini gue dapat potongan 40%, maksimal 40.000 dan minimal pembelanjaan 80.000. Kayak gitu. Jadi ini, jadi harganya sebenarnya ini gue pesen lumayan banyak ya, karena gue tadi kebetulan promonya lagi ada, jadi gue beli aja sekalian banyak karena lagi pengen makan ayam juga. Jadi ini gue beli Fire Wings 6 PCS ini Fire Wings. Kemudian Fire Wings itu harganya 39.000. Kemudian Chicken Wings 4 PCS itu harganya 57.000. Jadi 6 Fire Wings sama yang daging ayam biasa yang dada itu 4, jadi total 10. Gua hanya membayar 70.000 pas termasuk ongkos kirim. Jadi 70.000 pas termasuk ongkos kirim, dari harga aslinya 106.000 belum termasuk ongkos kirim. Jadi ini murah banget. Tadi kebetulan ada promonya, gue promonya di Grab ya, langsung aja gue bilang. Jadi promonya di Grab, jadi nanti untuk kode promonya gue langsung kasih tahu pas terakhir video biar kalian bisa nonton videonya sampai habis. Sekarang gue udah lapar banget, kita langsung aja cobain. Sekarang kita mulai. Jadi ini gue beli pesan ada 3 kotak. Ini juga dapat sausnya ya, sausnya saus Ricis gitu, yang cheese ini. Tambal kesukaan gue pakai Indofood ya, ini yang Indofood. Ini yang rasa ekstra pedas. Nah gini, nah jadi gue sekarang kita cobain dulu ayamnya ya. Kita cobain dulu ayamnya. Mulai dari yang Fire Wings dulu ya. Ini Fire Wings. Kalian bisa lihat gak, ini isinya 6 biji. Ini 6 biji langsung aja lah ya. Ini dia ya. Wings gitu, nih wings yang apa ya, klasik gitu. So aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Fire wingsnya pedas, tapi pedasnya pedas manis, jadi nggak terlalu bikin pedesan banget, karena gue terus terang memang gak bisa makan pedas banget. Ini gue ambil yang level 3. Enak. Ini level yang bisa gue nikmati, rasanya enak. Salah satu wings yang gue suka ya, baik dari segi rasa ayam, rasa sausnya, terus juga kualitas ayamnya. Ini yang salah satu yang gue suka juga. Nomor 2 setelah Wingstop. Nah sekarang gue pengen langsung aja makan nasi. Nah gue udah lapar siangan tadi, kita langsung aja cobain ya. Ya, ini ayam 2. Jadi ini yang
chicken biasa. Jadi ini yang berapa tadi? 57.004. Ini ada yang paha, ada yang dada. Kemudian juga ini juga ada dada juga, dada kelihatan nggak? Dada lagi kayak gitu. Nah, sekarang gua pengen langsung makan aja karena ini udah lapar banget. Gua langsung makan yang dada. Bismillahirrahmanirrahim. Makan crispy-nya dulu. Kita pakai saus. Saus si saus si ricis ini. Coba ya. Dan ini gede banget. Kita coba sama saus Indofood gua. Cocok saus Indofood, cocok lagi sama saus si ricisnya. Makan. Ya. Juara rasa dewa. Ini saus cheese-nya manis, juara banget. Itu rasanya, rasanya keju banget. Sekarang kita coba makan nasi pakai Fire Wings. Fire Wings pakai saus ricis lagi. Oke, jadi segini dulu makan-makan gua. Ini kayaknya masih banyak banget dan gua pengen lanjutin makan nanti malam. Karena ini gua makannya udah kesiangan banget, udah jam 1. Karena gua tadi telat bangun. Dan buat kalian langsung aja kalian cobain paket promo yang dari si Ricis ini. Ini
kayaknya promo terbatas banget. Jadi untuk dapetin promonya kalian langsung aja lihat video ini. Oke, sekian dulu dari gua, dan ikuti terus makan-makan dari gua, dan ikuti juga video-video gua lainnya, termasuk tips, trik, kemudian masalah fashion, kemudian masalah interior designer, kemudian juga masalah tentang pekerjaan, per-PNS-an, beasiswa, dan lain sebagainya. Sekian dulu dari gua, see you next time, have a nice day, bye-bye.